datang. Sudah terlewat matang. Kita rasakan, bismillah. Ayo nanam teman-teman, rugi kalau nggak nanam. Jambu madu Deli. Renyah sekali. Satu aja udah kenyang ya ini buat sarapan. Mantap sekali. Ini kalau diukur dengan refraktometer ya, alat untuk mengukur tingkat kemanisan buah. Ini sudah saya pastikan di atas 13 brik. Bisa 14, bisa 15. Karena ini manis sekali. Separuh aja kenyang, teman-teman. Separuh buah aja kenyang. Mantap, mantap, mantap. Kenyang. Yang lainnya masih berpentil ya. Ini juga hasil eksperimen saya ya. Saya coba sortir menjadi satu tangkai dua buah. Jadi ini tadi dua tangkai isi empat buah. Jadi memang hasilnya luar biasa. Kualitas super. Maaf ya teman-teman sambil makan, sambil menikmati segarnya buah jambu madu. Empat buah mendekati 1 kilo. 880 gram. Sudah saya timbangin tadi. Jadi memang kalau kita mau hasil buahnya besar maksimal, ya memang kita harus sortir ya. Hasilnya seperti ini. Saya kemarin coba satu tangkai saya
isi 2. Hasilnya wah luar biasa. Ini melebihi ekspektasi saya, jujur aja. Saya nggak ngira bakal sebesar ini hasilnya. Nggak mengira sama sekali. Benar-benar seukuran gelas. Ini bukan tipuan kamera ya, ini real, real, asli. Mantap sekali. Oke teman-teman, semoga menginspirasi ya. Cukup di dalam pot saja, kita bisa mencukupi kebutuhan buah, setidaknya untuk keluarga. Kalau untuk dibudidayakan pun juga mudah. Harga di pasaran juga masih tinggi ya. Untuk pemupukan selama pembuahan ini saya menggunakan KCL dan juga POC ya, untuk fosfat sama NPK saya hentikan dulu selama pohon ini berbuah. KCL 2 minggu sekali, setengah sendok teh. Dan hasilnya luar biasa ini. Sangat-sangat manis.